أنا وهو أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وعمالنا في عمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن أمارتي بسوء ما تعضت من حمل من جهلها بنذير الشيب وَالْهَرَمِ ولا أعدد من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم يا ربي بالمصطفى لو كنت اعلم اني ما اؤجره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم يا رب بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم يا ربي المصطفى الا لنا فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوه الناهمين يا رب المصطفى بلغ مقاصيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, ayuhal ikhwan, kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di malam hari ini untuk melanjutkan kajian rutin yang biasa, sama-sama kita kaji daripada pembacaan kitab Dalilut Talibin dan juga kitab Safinatun Najah. Kembali melanjutkan daripada kitab Dalilut Talibin, kita sampai di halaman 29. dalam kitab Dalilul Talibin sampai kepada hugugul jiran hak-hak tetangga kita berbicara tentang tetangga di sini <tuh> muallif mengawalinya dengan memberikan takrif atau pengertian tentang siapa yang dimaksud tetangga itu yang makna daripada tetangga adalah al-jaru man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janibin. yang dimaksud tetangga adalah orang-orang yang rumahnya itu bertetangga bersebelahan dengan rumahmu sampai 40 rumah min kulli janibin dari berbagai arah nah kita punya rumah di sini sebelah kanan kita 40 rumah itu tetangga. Sebelah kiri kita, 40 rumah itu masih tetangga. Semuanya tetangga. 40 rumah depan kita, sampai 40 rumah ke depan, itu tetangga. 40 rumah ke belakang, itu tetangga kita semua. Madam, selama itu masih ber, berada di wilayah 40 rumah, berarti dia masih tetangga kita. Walaupun kita kenal, atau dia, atau, walaupun kita nggak kenal, atau dia nggak kenal sama kita, sama-sama nggak kenal. Tetap dia nggak menggugurkan dia disebut sebagai tetangga. Nah, fagad amar Allahu bil ihsani ilal jiran. Maka sungguh Allah Taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada jiran. Ya. Wa la walla tushriku bihi shay'a wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi wa ya? sembahlah allah dan jangan kau sekali-kali menyekutukan allah dengan sesuatu apapun wa bil walidayni ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu wa qurba dan kepada kerabatmu wal yatama dan kepada anak-anak yatim wal masakin dan kepada orang-orang miskin wal jaridil kurba dan tetanggamu yang masih kerabat juga jadi kerabat ia tetangga juga posisinya wal jaril junubi tetanggamu yang ada bersebelahan denganmu itu ya kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga was-sahibi bil janbi ya dan dan temanmu yang dekat denganmu wal binis sabil dan kepada orang ibnu sabil siapa ibnu sabil ibnu sabil itu orang yang ingin melakukan perjalanan atau orang yang sedang dalam perjalanan dia ingin kembali ke kampungnya tapi dia nggak punya biaya dia nggak punya biaya untuk bekal selama di jalan untuk makannya untuk minumnya misalnya dan ongkos untuk perjalanannya hingga dia bisa sampai dengan lancar ke kampung halamannya itu ibnu sabil maka kita pun juga diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang semacam ini. Ya, wa ma malakat aimanukum dan orang-orang yang menjadi milikmu yaitu budak di sini. Ya. Yang menjadi milikmu sebagai budak. Budak itu seperti barang dimilikin, ya. Tapi zaman sekarang enggak ada budak. Tapi ada yang mengatakan nanti di akhir zaman kalau sudah semakin dekat kiamat katanya bakal muncul lagi sebagian dari perbudakan itu, ya, ada. Tapi sekarang nggak ada, udah, udah nggak ada. Ya, kalaupun ada di tempat yang sangat terpencil dan jauh itu, itu pun ada hukumnya berbuat ya, terhadap budak disebut khusus diwajibkan berbuat baik kepada mereka budak itu. Ya bukan terus ini milik kita terserah mau kita apa apa yang terserah bukan bukan begitu tapi ada aturannya. Nah. Inna Allah la yuhibbu man kana muhtalam fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang uh, melampaui batas dan berbangga-bangga diri. Ya, muhtalam fakhura. Nah, di situ ada perintah untuk berbuat baik terhadap tetangga. Al-Habib Al Zain bin Ibrahim bin Sumed Madinatul Munawwarah Mata'anallahu mata Allah Beliau pernah menyebutkan dalam satu kalam beliau bahwasanya wujud berbuat baik terhadap tetangga itu ada tiga model, ada tiga macam. Yang kalau tiga macam ini dikerjakan salah satunya itu termasuk berbuat baik. Atau ketiga-tiganya tentunya wajib. Ya. Yaitu yang pertama, bentuk berbuat baik kepada tetangga itu yang pertama engkau tidak mengganggu atau menyakitinya dengan berbagai macam model entah mengganggu atau menyakiti dengan perbuatan kita yang misalkan dengan suara-suara ya, berisik yang mengganggu mereka sampai terganggu ya kalau nggak terganggu lain cerita tapi terganggu atau mereka bergabung dengan kita ikut rame-rame ya itu lain atau dengan berbagai macam, atau dengan ucapan kita terganggu. Dia yang penting, kita pertama berbuat baik kepada tetangga. Itu yang pertama adalah tidak mengganggu atau menyakiti. Satu yang kedua adalah apa nih? Yang kedua mungkin lebih berat. Kita bersabar ketika tetangga kita menyakiti kita atau mengganggu kita. Itu berbuat baik kepada tetangga, lebih berat dari yang pertama nih ya kita nggak ganggu kita nggak nyakitin udah tapi ketika kita diganggu atau disakitin gimana sabar atau malah ngebales dia dengan balasan yang sama enteng ngeganggu anak anak ganggu lagi enteng. nah ya tapi justru berbuat baik kepada tetangga itu ketika tetangga itu menyakiti atau mengganggu kita bersabar sabarnya kita itu termasuk berbuat baik kepada tetangga yang ketiga adalah ketika engkau kata Habib Zain bepergian engkau datang membawakan hadiah untuk tetanggamu tadi. Ya, nah ya tentunya bukan terus 40 rumah semua dihadiahin semua ya kita. Ya, ya. Tapi didahulukan apa kata Rasulullah? Yang paling terdekat dengan pintu rumahmu. Dahulukan itu. Ya, bukan terus semua rumah ya dikasih hadiah semua. Kalau orang mampu ya silahkan. Ya, ane mampu, aneh apalagi ditokohin di sini ya. Silahkan bawa oleh-oleh semua, tetangga dapat semua. Apalagi dari umroh, dari haji misalnya. Nah. Nugila anil imamil haddad radhiyallahu anhu fi nasaihi. Ya, di nukil daripada al-imam al-haddad, yaitu al-habib Abdullah bin alwi al-haddad, sahibur ratib, fi nasaihihi dari di dalam kitab nasoehnya yaitu nasoehud dunia ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya benar-benar sungguh rasulullah itu mengagungkan ya mengagungkan apa hak tetangga hak daripada tetangga itu betul-betul diperhatikan oleh rasulullah rasulullah manusia paling mulia nggak ada yang melebihi beliau tapi kalau sudah urusan tetangga, beliau mengagungkan itu urusan, walaupun beliau lebih agung dari tetangga tadi. ala al ilaih dan selalu menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. an Bahkan Rasulullah sangat melarang daripada mengganggu tetangga atau menyakiti tetangga, sangat melarang Rasulullah. Fagala sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah SAW. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah. Qala man la ya'manu jaruhu Kata Rasulullah tidak beriman. Diulang lagi. Tidak beriman. Tidak beriman. Maksud tidak beriman artinya enggak sempurna imannya. diulang sampai tiga kali. Aa, diulang, sama Rasulullah menunjukkan perkara yang penting ini. Rasulullah kalau mengulang ucapannya sampai tiga kali menunjukkan itu perkara penting. Qilaman ya Rasulullah dikatakan siapa ya Rasulullah yang kau sebut nggak beriman atau nggak sempurna imannya ini. Qala man la ya'manu jaruhu biwa iqahu. Yang mana tetangganya merasa takut atau tidak aman dengan perilakunya. Ya. Maka itu orang nggak beriman atau nggak sempurna imannya. Tetangganya takut, tetangganya merasa nggak aman dari wah si Fulan ini sekarang lagi lagi ada di rumahnya nih. Biasanya dia keluar kota sekarang ada di rumahnya nih. Hati-hati semua ya, hati-hati. Kalau ketemu hati-hati. Kalau bisa kalau pas kelihatan dia di ujung gang kita pindah gang lain deh, lewat jalan lain. Nah sampai kayak gitu. Nah, nah itu berarti kan nggak merasa nggak aman di situ dengan perangainya, dengan tindak tanduknya, ya maka orang tersebut kata Rasulullah tidak sempurna imannya. Wa jiran bil ihsan al min Dan tetangga yang paling berhak untuk mendapat kebaikan dari kita itu yang paling dekat pintunya kepada kita. Fal kemudian yang lebih dekat setelahnya lagi. Ya, yang paling dekat mana? Misalnya yang samping kanan lebih dekat, setelah itu yang samping kiri nah berikutnya dan seterusnya dan seterusnya begitu. Maka yang lebih diutamakan yang pintunya paling dekat dengan pintu kita. Itu lebih berhak untuk mendapat perbuatan ihsan atau kebaikan daripada kita. Fafil hadith, hadis inna minal jirani man lahu satu hukum Ya. Yang pertama dalam satu hadis disebutkan sesungguhnya ada daripada tetangga kita yang memiliki tiga hak sekaligus kepada kita. Siapa itu? Haknya bukan cuma satu, tapi ada tiga. Siapa? Wahwal jarul muslimu dul garabah. Tetangga yang muslim yang masih kerabat kita punya tiga hak. Pertama hak sebagai tetangga, kedua hak sebagai sesama muslim, ketiga hak sebagai kerabat kita. Ya. Yeah hak sebagai kerabat kita. Muslim, tetangga, kerabat. Jadi tetangga yang dia itu kerabat kita, dia punya tiga hak sekaligus. Hati-hati. Jadi harus kita perhatikan posisi dia sebagai tetangga, posisi dia sebagai muslim, posisi dia sebagai kerabat. Tiga sekaligus. Haknya. Wa minhum... Man lahu wahwal muslim di antara mereka ada tetangga yang punya dua hak saja. Tadi tiga, kalau sekarang dua. Siapa? Wahwal jarul muslim. Tetanggamu yang muslim. Yang dia bukan kerabat, kerabat enggak, tapi dia tetangga kita sekaligus muslim, maka haknya dua. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang muslim. Jadi kita, walaupun dia bukan tetangga misalnya jauh, tapi dia muslim, kan ada hak antara kita. Tapi ini udah tetangga Muslim lagi double lah dua. Yang ketiga wamin lahu wahid jarud ada yang haknya cuma satu yaitu tetanggamu yang bukan Muslim tetangga tetanggamu yang bukan Muslim tetap punya hak sebagai apa sebagai tetangga artinya kalau tadi tiga tadi ya kita ber berbuat baik kepadanya tidak mengganggunya dan kita sabar diganggu ketika diganggu dan memberikan hadiah. Ini punya hak ini walaupun dia bukan muslim, itu tetangga. Ya, punya hak. Hak sebagai tetangga saja. Tidak tidak memiliki hak-hak yang lain seperti kalau sesama muslim berjumpa memberikan salam. Ya, kalau yang tetangga yang bukan muslim nggak diberi salam, tapi dia punya hak sebagai tetangga. Nah. Nah. Wa al-ulama'u bihim. Maka para ulama menyebutkan nafa'anallahu bihim semoga Allah memberikan manfaat mereka kepada kita semua para ulama itu Allah berikan manfaat mereka kepada kita apa yang disebutkan ulama walil jirani alaika hugugun minha bagi para tetangga engkau atasmu ada hak-hak mereka minha diantaranya antabda'ahu bis salam engkau memulai ketika berjumpa engkau lebih dulu mengucapkan salam. Ya, yeah. kepada tetangga kita nih. Kita dianjurkan mendahului berbuat mengucapkan salam. Jangan nunggu disalamin dulu baru menjawab salam, enggak. Tapi kalau bisa kita yang lebih dulu. <tuh> Karena kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam huwal huwa huwal salam ala kulli man Itu Rasulullah beliau selalu yang pertama kali memulai memberi salam atas setiap siapa saja yang beliau jumpai. Itu Rasulullah. Salam. <t strip> Al-badi bis salam ala kulli man lagiyahu. Hatta anak kecil. Rasulullah itu dalam satu riwayat. Anak kecil. Itu anak belum memberi salam Rasulullah lebih dulu. Assalamualaikum. Ada riwayat Rasulullah seperti itu. Al-badi bis salam ala kulli man lagiyahu. Atas setiap orang yang beliau jumpai, beliau lebih dulu mengucap salam begitu juga kepada tetangga kita kita lebih dulu kalau bisa mendahului mengucap salam yeah. walaupun di beberapa di kesempatan kesempatan tertentu mungkin ya yeah, mungkin ada yang menjalankan ada memberi salam seperti apa kalau rombongan yang sedikit dengan rombongan yang banyak berjumpa lebih dulu yang sedikit mem memulai memberikan salam yeah, supaya yang banyak menjawab nanti jadi mengharap jawabannya Rombongan yang banyak karena mendapat doa dari orang banyak, ya, itu memang ada adab seperti itu, ya. Nah, itu di kesempatan-kesempatan tertentu, tidak setiap saat seperti itu. Nah, <tuh> atau orang yang sendirian bertemu dengan lima orang, maka yang satu sendirian mendahului memberikan salam lebih dulu, ya. Misalnya seperti itu. Lalu dijawab oleh lima orang, waalaikumsalam. Ya. Walaupun yang lima orang itu nggak wajib lima lima yang jawab salam semua, nggak satu menjawab sudah cukup ya. Yeah. Memberikan salamnya itu sunnah, menjawabnya wajib. Menjawab salamnya itu ah, wajib. Tapi kalau dia ber, ber, berjumlah lebih dari satu, cukup satu pun yang menjawab sudah gugur kewajiban yang lain. Antab daahu salam kemudian wa ma'ahul ma'ruf. Dan berbuat hal-hal yang ma'ruf yang baik kepada tetangga kita. Apapun yang bisa kita buat, ya, nggak nggak dilihat besar kecil, nggak dilihat oh harus yang sesuatu yang yang spesial nggak, tapi apapun yang bisa kita buat, tapi itu baik cukup, kita sudah menjalankan hak sebagai tetangga, nggak nunggu dengan hal-hal yang harus yang 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 mungkin ber, 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 mahal, sesuatu yang mahal nggak, atau sesuatu yang oh, kalau dia menerima itu Wah, nggak bakal lupa seumur hidup. Kalau kita mampu ya nggak apa-apa, silakan. Wa antuka ala Dan membalas. Kalau ini tetangga nih, sesama tetangga nih ya. Membalas kebaikan yang dia sudah lebih dulu berbuat kepada kita. Kalau dia sudah berbuat baik kepada kita, kita pun dianjurkan, disunahkan membalas nah biasanya itu yang sering kalau zaman dulu-dulu kalau kita perhatikan oh, zaman orang tua kita dulu kalau tetangga ya biasanya sore-sore ngasihin makanan dalam piring memberikan makanan dalam piring nah makanannya diambil piringnya kosong dikasih makanan yang lain dibalas jadi piringnya balik nggak kosong ya itu itu termasuk seperti itu wa anta'udahu idha marid dan mengunjunginya, menjenguknya ketika sakit. Ya, menjenguk dia ketika sakit. Nah. nah, ini juga harus tahu dalam menjenguk nih. Tidak kadang tidak semua orang suka untuk dijenguk. Enggak. Ada penyakit tertentu yang dia nggak mau. Kalau dijenguk orang, orang banyak akhirnya tahu semua nih. Ada sesuatu yang dia tutupin dalam penyakitnya. Nggak boleh. Ya udah nggak jangan dijenguk. Cukup didoakan di majelis-majelis, di masjid-masjid tetap yang sekitaran situ selalu dibacakan fatihah supaya sembuh. Nah, hmm. itu termasuk hak dia. Nah, ada yang memang perlu untuk dijenguk. Perlu. Ya. Yang kalau dia dijenguk, dia merasa terhibur, jenguk hmm. dia. Semangat, yang kalau dijenguk besar hatinya, ya. Semangat, semangat untuk sembuh, ya. Coba nggak ada yang jenguk, tambah takut dia. Jangan-jangan nggak -jangan ada yang jenguk anak udah udah berapa tahun nih, ya. Ajal semakin deket nih. Hmm. <apo>. <Devil> ya, misalnya. <ensi> Sekarang nah. lagi <laughs> mau di eh? nah, ya mau di mau di apa namanya dihapuskan sunnah-sunnah adab-adab Rasulullah SAW. Nah. Kalau di Hadramut di Hadramut rumah sakit rumah sakit itu tiap pagi ada orang yang menjenguk orang lain bukan sanak bukan keluarga orang nggak kenal setiap hari ada jadi jadi mereka mau dapat tambahan pahala menjengukin orang sakit Didatengin satu didoain dihibur ada di rumah sakit itu ada ya walaupun di sini mungkin ada tapi yang jalanin ini baru sebagian orang mungkin ya, baru sebagian orang hm. apalagi udah apa nggak ada yang jenguk bukan di rumahnya di rumah sakit tambah kecil hatinya biasanya ya, hm. <laughs> kemudian ketika menjenguk juga harus tahu diri jangan menjenguk berasanya kayak orang lagi kumpul hari raya. Wow, lama-lama dia nyu, dia ngeteh ngopi sampai siang di situ ya, enggak. Itu orang lagi sakit. Kita datang duduk hibur ngobrol sebentar, ya 10-15 menit udah. Doain, ditutup dengan doa, pamit. Mau dibawain hadiah-hadiah, misalkan buah atau yang lain sebagainya, cukup ya jangan menjenguk sampai lama Wajar. ya jam-jaman berjam kayak orang nonton beskop ya akhirnya yang sakit malah nggak tambah bersemangat ya malah tambah muncul rasa rasa nggak seneng pernah satu orang ulama ya yang bernama al imam al bishr al hafi rahimahullahu taala beliau dijenguk dijenguk nih dari mulai dari mulai waktu duha, di ngobrol, 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 ini sudah udah takban, nggak pulang-pulang. <tuh> ya, nggak pulang-pulang, tahu-tahu duhur. Sampai duhur. Ya, mungkin orang-orang itu asik ya dengan Bishir Al-Hafi yang seorang ulama, mungkin wajahnya bercahaya, wajahnya teduh, sehingga dia betah. Tapi nggak mikir, lagi sakit. Ya. Dia hanya mikirin dirinya, anak asik di sini, udjang, Ya. Akhirnya, apa? Ya Imam, saya minta doa. Wahai Imam Bishr al Hafi, doakan kami semua ini. Ente sebagai orang yang jenguk, udah doain anak belum? Udah ya Syekh, kami doakan kau cepat sembuh, semoga Allah menyembuhkanmu dengan segera. Sekarang antum, kan ada riwayat hadis, katanya kalau orang sakit, ya orang sakit itu doanya makbul. Ya, dakwatul marid mustajabah. Kita juga dianjurkan minta doa kepada orang yang sakit. Ya dulu pernah saya Walid al Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf Bukit Duri itu gitu dijenguk oleh ulama dari Hadramut. ini Habib Abdurrahman dimintain doa nggak mau pertamanya nggak mau nggak mau ente 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 musafir dari jauh lalu orang orang ulama Hadramut tadi mengatakan Habib Umar mengatakan dakwatul marid mustajabah doanya orang sakit mustajab langsung beliau angkat tangan Ngedoain. nah begitu ini juga Bishir al Hafi Ketika dimintain doa, apa yang pertama kali didoakan beliau? Ya Allah, Allahumma alimhum kaifa ya'udul Ya Allah, aku memohon kepadamu, ajarin nih orang-orang bagaimana caranya ngunjungin orang sakit, biar tahu adabnya. Didoain. <guruh> baru tuh orang sadar semua. <guruh> Dengar ucapannya, doanya, besir al habib baru dia sadar. Oh iya. Yeah. Kita kayaknya udah lama banget di sini. Ya. Baru nyadar dia. Ya. Nah. Iya. <guruh> Sam, kalau di rumah sakit sampai mau diusir oh, mah. Ma iya, eh. Pas mau diusir habis enak ini apa adem kamarnya adem ya. Nah itu harus banyak istirahat. Nah, nah. kemudian wa'an Tuhan niahu ida farih, ya. memberikan selamat kalau dia lagi dalam mengalami keadaan yang gembira habis lulus ujian habis lulus apa namanya dapat naik jabatan ya dia kan gembira tuh kasih selamat jangan malah naik jabatan pura-pura nggak -pura tau tahu gitu ya atau habis lahiran dapat anak nah, kasih selamat itu afdal itu sunnah memberikan selamat barakallahu fikum atau paling sedikit memberikan ucapan supaya di Allah berikan keberkahan atas yang dia alami ya dari kegembiraan kegembiraan yang dia alami itu sunnah minimal ya memberikan ucapan selamat kita fareh ketika dia gembira jangan ketika dia gembira kita nggak gembira malah menunjukkan sedih ya gimana ente doang yang sukses anak nggak sukses ya. nggak jangan tapi kita berikan berikan ucapan selamat nah. Wa tu'azziyahu idha usib Ya, sebaliknya pun sama. Kita menghiburnya, kita mengunjunginya ketika dia sedang menghadapi musibah. Baik itu musibah kematian atau musibah-musibah yang lain, ya, macam-macam banyak. Ya, bukan cuma kematian musibah, ya. Mungkin barangnya ada yang hilang di, di maling orang, ya. Mobilnya hilang, motornya hilang, ya. Itu ada istilah takziah. Takziahnya bukan sekedar orang takziah itu kan arti apa menghibur, membesarkan hatinya ketika dia mengalami musibah, bukan cuman pada kematian, kecurian pun sama orang yang sedang kecurian dibesarkan, insya Allah dapat gantinya, dapat yang lebih baik, ya misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Jangan ketika dia sedang musibah, sedang sedang apa, sedang uh, hatinya sedih kita malah gembira, kebalikannya, ya.

penghormatan dan basyasyah, senyum atau dengan memberikan salam assalamualaikum dengan senyum ya. banyak cara yang penting adab di situ ketika berjumpa dengan senyum karena kalau wajah yang sebaliknya akan menimbulkan banyak tanda tanya ini kenapa nih orang merenggut aja mana ya melengos. iya kenapa apalagi sampai melengos ya ya kecuali kecuali dia nggak nggak ngelihat ada orang punya udur ya matanya minus dari seberang digini sama temennya nggak tahu wah wah udah sombong nih orang udah mulai sombong nih orang udah mulai sombong padahal apa dia nggak ngelihat matanya minus uh -uh. jadi nggak semua orang yang nggak semua orang itu uh, disangka sesuai dengan sangkaan kita tapi kita dahulukan dengan husnudan prasangka baik. Nah, wal ihtiram penuh dengan hormat dan jangan kau ganggu dia dengan ya dengan apa dengan asap atau air daripada gidirmu atau suara ya atau aromanya masakanmu dengannya Wah ini baunya sedep banget tapi nggak sampai ke rumahnya nih. Ya. 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 Artinya kalau itu sampai mengganggu ya, kalau nggak mengganggu ya enggak. Kalau nggak. Kalau nggak mengganggu nggak masalah. Udah udah sama-sama. Kalau dia bikin masakan dia ya juga ke kita, kita bikin juga ke dia. Karena saking dempetnya tuh rumah ya. Nah itu nggak masalah. Tapi dianjurkan kalau aroma masakan kita sampai ke dia, kita dianjurkan memberikan ketika ada ketika ada ketika bikinnya cuma dikit ya kalau dikasihkan dikasihkan dia ya sisanya gimana buat buat orang rumah nah tapi sesekali waktu ada hadiah untuk mereka kuahnya banyak banyakin kuahnya ya banyakin kuahnya dikitin dagingnya jangan nah, nah. hatta balaghana anis salafis salih ridwanullahi alaihim ya sampai ada satu riwayat nih daripada seorang salaf yang saleh pendahulu kita yang terdahulu para ulama yang saleh ridwanullahi alaihim semoga Allah menurunkan ridha ridha Allah ridanya kepada mereka semua annahu bahwasanya di rumah ini orang seorang ulama salaf ini di rumahnya itu banyak tikus pernah terjadi di rumahnya itu di suatu rumah yang dia dia tinggalin ada banyak tikus. Fagila lahu lawik tanai gimana kalau ente miara kucing di rumah ente biar bersih nih tikus katanya. Apa jawabannya? Ya mungkin usulnya bagus ya kalau kita kalau kita dengar bagus tapi jawaban dia apa? Akhafu an yahrubal fa'ru fa minhu ila diaril jiran fayakunu dhalika minal adalahum. Saya takut kalau ini saya piara kucing, sebagian tikus kabur ke rumah tetangga, sehingga mengganggu, menyakiti tetangga saya. Ya, jadi dia nggak mau miara kucing, takut tuh tikus pindah ke rumah tetangga malah saya aman tapi tetangga saya jadi nggak aman. Gara-gara siapa? Gara-gara saya yang piara kucing. Nah, tikus sama kucing. Kucingnya kalah, <Sip> <atuh> apalagi sekarang, Iya yeah. Akhirnya orang nggak biara kucing, biara anjing. <tuh>. nah, wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini bab tentang hak-hak jiran selesai. Ada soal sebelum kita lanjutkan ke Safina. Kalau kita orang -orang kita, baca kita, kita nggak bacain apa-apa, maksudnya nggak. Nggak, maksudnya enggak mengucapkan innalillah, enggak. Nah, yeah. Ya. mengucapkan Allah yarhamu, semoga Allah merahmati, enggak. Bahkan mengatakan almarhum itu enggak boleh. Karena almarhum itu artinya yang dirahmati. Enggak boleh. Nggak. Ya. Jadi kita datang. Iya. Yeah. Senyum atau membesarkan hatinya yang ditinggal, orang yang ditinggal ya. Ya, sabar aja. Ya. Nah, ya kasih kalimat-kalimat yang manis lah. Nah, tidak memberikan doa-doa yang seperti kita mendoakan jenazah seorang muslim. Enggak. Enggak. Yeah. Nah. Yang pintunya paling dekat? Depan. Yang paling dekat sama kita mana? Kira-kira pintu rumahnya? Kira-kira yang samping apa yang depan? Lebih dekat mana? Kalau dekatan samping, yang samping dulu. Kalau kita punya lebih, samping kasih, depan kasih. Yeah. Nah. Kalau kita punya lebih samping kasih depan depan kasih. Kalau perhatiannya yang non non muslimnya lebih ke kita nih. Ah ah. Kita ngasihnya ke muslim dulu kita atau yang non muslim. Perhatiannya ini dia lebih dari kita dari. Ada misal nah, besar. misal gini kita ingin membalas yang ada yang muslim ada yang non muslim tapi yang muslim punya perhatian lebih nih. Hmm, iya. Kita punya hadiah nih misalnya mau mau yang mana gitu maksudnya yeah. dikasih yang ini apa yang itu lebih dahulu yang muslim. Hmm, Nanti kita punya hadiah lagi, ini kan udah baru yang ini. Oh. Gitu. Tapi yang maaf dia sering ngasih loh. Yeah. Maksudnya dia sering yeah. aja. Tetap A -a. Kita ke dulu. A -a. Untuk mendahulukan, bukan bukan nggak ngasih yang ini ngasih ini doang, nggak mendahulukan. Misalkan terbatas nih, nggak bisa dikasihin dua-duanya, maka dahulukan yang muslim. Begitu. Dan kita bisa membalas dengan hal-hal yang lain juga, nggak harus dengan barang kan. Dengan kita senyum, kita berbuat baik sama dia itu kan juga membalas sesuatu kebaikan. Hmm. Ada soal lagi, ada pertanyaan lagi tentang hmm. Jiran. Saya, saya pernah Aha. dua kali sama orang Muslim hmm. suruh ngasih iman. Allah untuk orang mukmin, bagaimana hidangan Allah untuk orang mukmin diberikan buka, kepada bukan bukan mukmin, tidak boleh. Kalau dari non Muslim masuk ini yang di rumah ah. itu sering banget tuh deh yeah. ngasih dua gitu. yang sering begitu kan nah, hmm. dia, Terus kebalikannya dagingnya, dagingnya dia dikasih ke muslim hmm. itu boleh ya kan dia korban Mas, gak sah tuh sebetulnya uh -huh. cuman dia ngasih ya udah nggak apa apa dimakan nggak ya. apa apa diterima cuman jatuhnya bukan kurban ya. Yeah. Uh. kecuali media mewakilkan begini mewakilkan ya, ini gitu. saya kasih uang saya kepingin A Antum sebagai Muslim berkorban, ini uangnya dari saya. Nah, berarti kan punya dia yang terima duit nih. Terus dia niat korban sah nih sebagai korbannya si, si Fulan ini yang terima duit. Nah, duitnya dari si non Muslim, ada ada sah, itu sah. Kalau non Muslimnya ngasih nih, hmm. kita nih, udah wujud daging, bukan, apa? Berbentuk kambing nih, ini nih, gue kasih lo Aa. atas nama lo gitu. Ya, yeah. nah itu, sama kayak duit tadi. Habis itu yang niat siapa? Yang punya, yang yang diberi, yang terima. Dia yang niat, yang niat korban, jangan yang non-muslim. Niatnya dia nggak kehitung. Kasih lagi, kami ke non-muslim nggak boleh? Nggak boleh karena udah jadi daging korban. Hmm. Kecuali dia terima, aneh-aneh mau sembelih aja. Nggak aneh niatin korban, aneh mau bagi-bagi. Termasuk yang non-muslim, nggak apa-apa. Karena dia nggak niat korban kan tadi si non muslim ngasihnya ini buat ente gitu doang yeah. nggak nggak jangan ente bikin apa harus ente bikin korban nggak karena orang pada bagi-bagi korban dia bagi kambing kambing hidup tapi dia nggak bilang apa-apa cuma diberi ya udah sembelih sebagai daging biasa bagi-bagi bagi orang yang membagi tadi dapat pahala sedekah dapet pahala sedekah nah, nah. wallahu a'lam